Eh, gimana ya, Pak? Ini siapa nih? Tujuannya buat apa? Peyong, peyong, peyong. Gak usah nama-nama yang Maha Kuasa. Karena ini udah biasa buat balapan-balapan liar di sini. Kamu jangan ngerak. Kamu usah ngerak. Kamu tadi kalau salah kan bisa kamu lah. Ini buktinya apa ini? Kaget tadi. Pas lagi penggeledahan, pengecekan, ada lagi kita dapetin jenis senjata, senjata mainan. Ini tujuannya buat apa sih? Yang belum tahu ini. Apakah hanya buat gaya-gayaan? Ataukah hanya emang dia punya anaknya apa atau adiknya bawa? Tapi ya, patut kita curiga juga sih. Buat apa sebenarnya itu? Tapi kalau untuk menakut-nakutin aku sih tidak mungkin ya, karena senjatanya kelihatan cukup buat mainan. Eh, gimana ya, Pak? Eh, siapa nih? Tembakan, Bang. Eh, sini. Eh, bocah, sini. Buat apa nih tembak-tembakan nih? Tujuannya buat apa? Peyong, peyong, peyong. Gak usah nama-nama yang Maha Kuasa. Gak usah nama-nama Tuhan. Buat apa ini? Terus buat apa? Kamu buat nakut-nakutin orang? Gak ada, masyarakat? Jangan takut kamu. Ini? Apa itu? Ya, Pak. Ya Allah, menurut saya tadi. Oh, semua ke Polres. Ini apa nih? Gak dapat. Tangkap ya. Kok pernah nggak pakai helm? Maskernya mana? Ada masker nggak? Yo, maskernya pakai, yo maskernya. Kenapa nggak bawa? Udah bonceng bertiga nggak pakai helm, nggak pakai masker? Hah? Ya iya kan saya tanya. Ini motor siapa? Hah? Temanmu ada surat-suratnya? Kenapa nggak dibawa? Jalannya jalan raya apa jalan sawah saya tanya ini. Tuh. Udah bertiga nggak pakai helm, kamu nggak pakai masker. Eh. Ini motor temanmu. Ntar motor ini ambil di Polres, bawa surat-suratnya. Paham? Ini Polres Jakarta Utara. Paham? Ntar aja, bukan di sini, ntar bawa di kantor. Ya, bukan di sini, paham? Kalian pulang kemana ini? Kalau dekat lah, semak situ ya. Kalau ntar sudah lengkap, kita dengan persulit. Ya, paham? Karena kalian sadar nggak salahnya apa? Terus apa lagi? Apa lagi? Surat-suratnya nggak bawa. Ya, gitu aja ya. Oke, paham semuanya ya? Paham ya? Setelah kami lakukan pemeriksaan, ya tidak ditemukan
barang-barang yang mencurigakan. Selanjutnya kendaraan tersebut kami bawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilengkapi surat-suratnya. Dibawa kembali apa dibawa surat-suratnya ke sini. Masker dipakai, helm dipakai, ya kan? Kejahatan jalanan hati-hati, ya boleh punya ketiga. Ini dong. Mas, Mbak, enggak apa-apa, cuma pulang. Apa? Ses ya. Oh iya, ses. Maaf. Panggil ses ya. Ya udah. Kalau udah jalan jangan dipanggil. Ya udah. Ya udah gitu aja ya, biar cepat gue ya. Pesan Grab lah. Kita bawa dulu ya. Pesan Grab dulu ya. Ya, tadi yang udah saya sampaikan paham semua kan. Nah, itu. Kemudian tadi silakan naik ke belakang. Ayo. Angin-anginan. Ayo. Mau. Silakan naik kendaraan di belakang. Ayo. Ayo di belakang naik. Ya kita lagi patroli lagi melanjutin. Paham kan? Ya. Kamu jangan. Lu,